بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين teman-teman tahsin Al-Qur'an kali ini saya akan menyampaikan materi uh, tahsin surah Al-Lail untuk kelas 2 Ya, mari silahkan disimak. Eh, ayat demi ayatnya, perhatikan makhrajil huruf. Ya, eh, panjang pendeknya dengung, kemudian kol dan tebal tipis hurufnya. <tik> <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat yang pertama. Walaili idha yasha. Ya, walaili. Walaili arahnya ke i, lin. Ya, walaili. Tidak boleh. Walaili tidak boleh. Tapi Walaili idha dua harakat Ya al Itu ada huruf lain sukun Sebelumnya fathah maka ditebalkan يل, Yal Kemudian sya disitu situ uh, Dibaca panjang dua harokat Karena setelahnya ada huruf mat Kemudian Ayat yang kedua Wanahari ida tajalla. Ya teman-teman pastikan a i u nya itu jelas. Pastikan itu. Ya ketika setoran uh, sempurnakan harokatnya. A i u nya fathah kasroh dolmahnya itu disempurnakan. Wanahari wan nun dilamakan dengungkan yang lama. وَالنَّهَارِ إِذَا tajalla إِذَا huruf ro, ri dibaca tipis karena huruf huruf ro berbaris kasroh dibaca dibaca tipis ri kemudian ida dibaca dua harokat tajalla tajalla huruf ja perhatikan huruf ja itu uh, lidah bagian tengah naik ke langit-langit ja -langit. ja bukan ja ya huruf j itu jahar teman-teman ya syiddah jahar jadi tidak boleh membaca j kalau j itu berarti ada anginnya tidak boleh tapi idza <Sessizuk> tajalla <Sessizuk> gitu ya kemudian la dibaca panjang dua harokat kemudian ayat yang ketiga wa ma zakar wal unfa wa dua khu, dua harokat kemudian kho dibaca panjang dibaca tebal kho la nya juga dibaca tebal naikkan pangkal lidahnya la ujung lidah ada di ujung gigi seri atas za za ya ya huruf ro berbaris fathah ditebalkan juga wal -unfa wal u ingat teman-teman yang masih memantul ketika mensukunkan laf alif ya lam alif jangan dipantulkan teman-teman disempurnakan sukunnya kemudian ditahan jangan sampai memantul ya wal sa nun sukun bertemu dengan sa ya ikhfa didengungkan cara dengungnya didengungkan disamarkan nun sukunnya kemudian diarahkan ke huruf sa Sedangkan huruf sa itu ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas. Sa, unsa, unsa. Ya, diarahkan saja, bukan ditempelkan. Jangan unsa, bukan, tapi unsa mengarah saja. Ya. Kemudian ayat yang ke-4. Inna nun tasydid. In dengungkan yang lama. In Inna sa sa'yakum Sa'yakum Ya, ada Mim sukun bertemu dengan huruf lam Tidak boleh didengungkan Tapi juga tidak boleh diputus Tidak boleh disaktah Tapi disempurnakan saja Mim sukunya Inna sa'yakum sa la shatta Inna sa'yakum sa la shatta ya dia boleh sa'yakum <sa la <-shatta> itu di tidak boleh tidak boleh berhenti begitu tapi disempurnakan kemudian dilanjut ke huruf lamnya inna <sa sa'yakum la <-shatta> begitu kemudian ayat yang kelima ayat yang kelima teman-teman fa'amma mim tashdid ya fanya perhatikan huruf fa bagi yang belum bisa menyebutkan huruf fa ujung lidah eh, ujung lidah afan ujung gigi seri atas menempel di bibir bawah fa fa fa, fa. ya bukan bukan bibir ketemu bibir teman-teman bukan pa pa bukan tapi itu fa fa amma fa amma mim tasydid didengungkan yang lama fa amma Ma man a'to wa taqo ya man a'to man nun sukun bertemu dengan hamzah idhar maka harus dijelaskan nun sukunya tapi lagi-lagi tidak boleh disaktah atau berhenti seakan-akan berhenti sejenak ya juga tidak boleh didengungkan tapi tetap disempurnakan man a'to bukan man a'to bukan فَأَمَّا مَنْ wa huruf ta ditebalkan huruf ta ditebalkan ujung lidahnya ada di pangkal gigi seri atas kemudian pangkal lidahnya dinaikkan bagaimana cara menaikkan pangkal lidah Ustaz baik yaitu dengan cara menggunakan huruf of o to o to. huruf o to. o ditahan ko nya q kemudian dimasukkan ke huruf to o Begitu Kemudian wat Sama huruf Qaf Juga dibaca panjang dua harokat Dan ditebalkan Kemudian ayat yang ke-6 husna Huruf So Ditebalkan Ujung lidahnya ada di gigi seri bawah Kemudian pangkal lidah dinaikkan so so ya huruf so dengan sin itu sama teman-teman sa sama sa hanya saja kalau sa pangkal lidah tidak naik kalau huruf so dinaikkan so lagi-lagi kalau teman-teman ingin -teman melatih huruf tebal gunakan huruf of o so sri so, so. ya gitu ya o ditebalkan juga waswadako bil husna bil bukan bil bukan bil hus nabi bil hus hus sinya ditipiskan husna bukan husna ya bukan husna tapi husna begitu nanya dibaca panjang uh, dua harokat baik selanjutnya ayat yang ke tujuh Fasanu yassiruhu lil yusra Lil Ya huruf ra berbaris domah Fasanu yassiru Ru Ru bukan ru Kalau ru tipis teman-teman Tapi sambil dinaikkan pangkal lidahnya Fasanu yassiruhu lil lilyus, yusra Lil yus yusra Uh, yus ditipiskan lagi huruf sinnya. Bukan yusro. Kalau yusro maka dia akan tebal. Takutnya nanti dia masuk ke huruf so. Tapi yusro, yusro ya ditipiskan. Kemudian ro ditebalkan dibaca panjang dua harokat. Ayat yang ke 8 Wa amma mim tashdid didengungkan yang lama wa amma ya, wa amma didengungkan dan kemudian dibaca panjang dua harokat. Man bakhila ada nun mati di situ nun sukun bertemu nah huruf ba maka e, dibaca dengung juga dengan dua cara, boleh dibuka sedikit furjah ya membakila membakila ya, atau ditutup rapat membakila ya silahkan diamalkan salah satunya bakhi huruf kho berbaris kasroh dikurangi ketebalannya membakila wasdelna wasdel ta o huruf lain sukun sebelumnya huruf ta dibaca tebal Wastelna. Ya, kemudian na dibaca panjang dua harokat. Ayat yang terakhir, ayat yang sembilan ya. Nanti jadi kelas dua ini setoranya sampai ayat sembilan saja. Wakadzaba bilhusna. Wakadza. Husna huruf sin ditipiskan. Ingat, huruf sin ditipiskan. Ya husna. Nanya dibaca panjang dua harokat. Ya, kita ulangin, kita baca dari ayat yang pertama. Walaili ida yasha. Wa وَالنَّهَارِ tajalla وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنُيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى طيب <coughs> Silahkan uh, diulang-ulang video ini, perhatikan kunci-kunci tajwidnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian semaksimal mungkin melafatkan huruf-huruf tebalnya, makhujil hurufnya, kemudian diperhatikan panjang pendeknya, perhatikan dengungnya, perhatikan kol-kolahnya. Ya, saya cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirika wa atubilaih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.